2,5 triliun kerugian negara. Gitu. Ya dia melakukan pembayaran-pembayaran fiktif seolah-olah ada satu proyek tertentu ya. Proyeknya juga nggak ada. Jadi jangan sampai gini loh, apa ya pencitraan ditutupi pencitraan gitu. Ini tata kelola. Menurut saya disinilah tanggung jawab Menteri BUMN dan Wamen BUMN. Mencari kebenaran ya nggak bisa bebas begitu loh Bu, penghentiannya ya begitu. Jadi kalau sudah masuk ke materi pokok perkara itu menentukan orang itu salah atau tidak. Tapi kalau eksepsi tadi yang diajukan oleh penasihat hukum itu hanya sebatas formalitas dari surat dakwaan sudah memenuhi syarat apa belum, bukan mencari ibu salah apa tidak. Belum ada itu. Kalau tidak cukup bukti, kami juga tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Kami juga tidak mau membebaskan orang yang bersalah. Biar ibu tahu. Yang mulia berkenan saya diberi tahanan kota, yang mulia. Tahanan kota. Saya sudah tidak kuat di tahanan, yang mulia. Saya dalam 24 jam, hanya 8 jam dibuka kunci tahanannya, yang mulia. Dan saya tidur di lantai setiap hari. Iya, semua orang ditahan itu memang tidurnya bukan di tempat apa, Bu. Kecuali ada kamar khusus ya, dalam tanda kutip. Wanita emas alias Hasnaini akhirnya kehabisan kata-kata sebab majelis hakim menolak nota pembelaannya. Bos PT Misi Mulia Metrikal ini diseret ke kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran terlibat kasus korupsi PT Waskita Beton Prikes TBK tahun 2016-2020. Hasnaini bersama-sama dengan 7 orang lainnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara 2,5 triliun rupiah. Hasrat Hasnaini untuk dipindahkan statusnya menjadi tahanan kota, pupus sudah. Permintaan bos PT Misi Mulia Metrikal ini ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan kasusnya. Uangnya digunakan untuk proyek apa, Bu? Sebenarnya 16 miliar. Uangnya bukan saya yang ambil, jadi orang saya yang memalsukan tanda tangan saya semua, jadi saya tidak korupsi. Jadi Ibu nggak tahu sama sekali, Bu? Tidak tahu sama sekali, karena itu saya bukan saya yang tanda tangan. Inisiatif siapa, Kak, Bu, untuk proyek ini? Itu inisiatif orang saya, direktur saya namanya Firdaus yang tanda tangan. Namun Hasnaini, si wanita emas, menampik semua dakwaan jaksa penuntut. Uang 16 miliar rupiah yang mengalir dari PT Waskita Beton ke perusahaannya disebut urusan utang piutang. Kami anggap bahwa apa yang dilakukan terdakwa Hasnaini itu adalah perbuatan perdata. Perdata utang piutang antara PT dengan PT. Ya, PT dengan PT. Nanti kita buktikan di persidangan. Uang 16 miliar itu ada atau tidak ada? Sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Jadi benar ada transaksi itu ya. Hasnaini diciduk Kejaksaan Agung pada Februari 2022 lalu setelah bolak-balik mangkir pemanggilan pemeriksaan. Eksekusi penahanan bos PT Misi Mulia ini berlangsung dramatis lantaran sempat berpura-pura sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Sosok Hasnaini sebelumnya juga dikenal sebagai Ketua Partai Republik Satu. Partainya juga sempat mendaftarkan diri sebagai partai peserta pemilu 2024, namun akhirnya dinyatakan tidak lolos administrasi. Kasus tindak pidana korupsi oleh PT Waskita Beton Prikes sudah memasuki masa sidang sejak tanggal 15 Maret 2023 lalu. Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah menetapkan 8 orang terdakwa yang terdiri dari 3 orang pihak internal dan 1 orang pensiunan
karyawan PT Waskita Beton Prikes serta 4 orang dari pihak swasta. Dan baru saja saya mengikuti sidang putusan sela dari salah satu terdakwa yaitu Hasnaini yang merupakan direktur dari PT Mulia Musim Metrikal yang diduga melakukan penyelewengan dana PT Waskita Beton Prikes senilai 16 miliar rupiah. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara hingga 2,5 triliun dari adanya kasus korupsi ini. PT Waskita Beton Prikes TBK tidak lain adalah anak perusahaan dari BUMN PT Waskita Karya Persero. Anak usaha yang berdiri tahun 2014 ini bergerak di manufaktur beton prikes dan ready mix. Sebagai anak usaha Waskita Karya yang bergerak di bidang konstruksi, sudah barang tentu Waskita Beton turut terlibat pengerjaan proyek-proyek strategis nasional yang digarap oleh perusahaan induknya. Namun lancung, grup usaha Waskita Karya ini diduga justru bermain proyek fiktif hingga merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Dapat kami sampaikan perkembangan penanganannya sebagai berikut. Kasus posisi bahwa PT Waskita Beton Prikes ini sudah TBK juga pada tahun 2016-2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pengadaan fiktif. Ini fiktif teman-teman, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan, beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti, artinya mangkrak. Untuk menutupi itu, PT Waskita Beton Prikes melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam bendera beberapa perusahaan. Dengan yang pertama adalah membuat surat pemesanan material fiktif maksud saya. Yang kedua adalah meminjam bendera vendor atau supplier. Jejak korupsi Waskita Beton nyatanya begitu mengakar. Permainan proyek dan pengadaan fiktif diduga bolak-balik dilakoni anak perusahaan ini. Benarkah Waskita Beton dijadikan tunggangan untuk memoles performa keuangan BUMN Waskita Karya?